Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Nurmalasari Pratama. Di videoku kali ini, aku akan berbagi resep ide masakan sehari-hari, yaitu tumis putren bakso. Yang mau tahu resep dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini aku ada 500 gram putren dan 2 buah wortel. Selanjutnya untuk putren kita buang kulitnya. Lalu kita bersihkan rambut jagungnya ya. Kurang lebih seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai habis. Kalau di tempat aku namanya putren, kalau di tempat teman-teman nama sayurannya namanya apa? Tulis di kolom komentar ya. Setelah selesai, selanjutnya kita potong-potong putrennya. Kita potong putren menyerong seperti ini. Setelah selesai, lanjut kita potong wortelnya. Untuk wortel pun sama ya, kita potong menyerong seperti ini. Setelah selesai, selanjutnya sayurannya kita cuci bersih. Lanjut, di sini aku ada bakso. Untuk baksonya kita potong-potong seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan. Lanjut, siapkan bumbu. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, dan juga tomat. Selanjutnya, kita iris semua bumbu. Setelah selesai, siap kita tumis. Siapkan wajan dan panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Masak hingga layu. Setelah layu, selanjutnya kita masukkan semua bumbu yang tadi. Lanjut kita aduk dan kita masak hingga bumbunya mengeluarkan bau harum. Setelah bumbunya sudah harum, kita masukkan putren dan wortelnya. Setelah itu, kita aduk. Lanjut, masukkan bakso. Lalu aduk hingga semuanya tercampur. Setelah itu, kita kasih seasoning. Masukkan 1 sendok teh garam, 1,5 sendok makan gula jawa, 1 bungkus micin, boleh skip ya kalau nggak suka. Lalu air kurang lebih sebanyak 50 ml. Aduk kembali hingga semuanya tercampur. Untuk rasa jangan lupa dikoreksi ya. Untuk semua bumbu boleh ditambah ataupun dikurang. Tinggal disesuaikan saja dengan selera. Setelah matang dan rasanya juga sudah pas, lanjutnya tumis putren bakso siap kita hidangkan. Nah, ini dia tumis putren bakso. Terima kasih ya sudah menonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Selamat mencoba dan wassalamualaikum.